Hai, kembali bersama channel Unboxing. Saya Yohanes. Kali ini saya akan unboxing satu item yang penting sekarang di masa pandemik ini, sebab tidak boleh keluar. Dan kita buat live streaming ataupun video dalam rumah saja. Dan sebagai YouTuber juga ini sangat penting. Jadi saya akan unboxing satu benda, apa dia? Mari kita lihat nih. Ceng ceng. Saya akan unboxing condenser microphone Vivin atau Vivine model T669. Ini adalah condenser microphone USB, oke? Condenser microphone USB. Dan kita lihat di sini dia jenama dari Vivine model T669. High speed cable, plug and play, durable metal construction, ideal for YouTuber, gamer, streamer, podcaster. Oke, gambar dia beginilah, kotak dia begini. Dan, tidak ada juga mini made in China. Saya beli benda ini di BG Sound and Light, satu kedai peralatan studio dan juga untuk sound system. Karena dia yang berlokasi di Batu Cave, saya sudah pernah pergi itu kedai beberapa kali dan sudah beli beberapa banyak benda di sanalah, mikrofon, speaker, semua yang berkualiti. Walaupun ada yang jenama tidak populer, tetapi standar lah, macam oke lah dia punya apa, dia punya item tuh yang dorong jual. Tengok harga lah kan, kena dengan harga dia. Oke, ini harga ini adalah RM199. Dan boleh juga dapat ini kedai di di Shopee, BG kah dia punya, bukan Brian Ko kalau saya tidak silap. Nanti saya akan letak di description dia punya kedai di Shopee. Sebenarnya saya ada dua pilihan untuk beli di kedai di Semenanjung lah, di sini satu di PJ, satu di Batu Cave. Yang satu itu Music Bliss, dorang pun ada kedai juga di Shopee, Music Bliss. Tetapi saya mau yang saya order hari ini juga sampai. So saya message itu Music Bliss dan mereka lambat respon sebab mungkin kedai dorang nih hot. Ramai yang beli dari kedai dorang alatan musik dan speaker dan sebagainya, sebab itu kedai musik. So saya beralih kepada BG Sound and Light. Saya pergi sana dan dia cepat respon kepada saya lah. Dan saya tanya berapa harga. Harga dia sama Rp199. Dan kalau saya beli di Music Bliss, diorang akan charge Lala Move kalau saya minta hantar hari ini juga. Tetapi untuk BG Sound and Light, saya rasa di seluruh Selangor dan KL dan Putrajaya mungkin juga, diorang akan bagi free postage ataupun delivery free. Oke, tanpa membuang masa, kita akan buka condenser mic ini. Ceng ceng ceng. Oh, wah, mana di dalam? Oh, yang ada tinggal ini getah untuk nih ketatnya. Dan ada nih apa, stand pendek dan ada ini ring untuk ini mikrofon. Yang lain semua kosong. Bagaimana? Oh my god. Saya sudah unboxing sebenarnya. Saya sudah buka. Ya, no kan? Oh, weh, weh.
Sebenarnya saya sudah buka sebelum nih. Saya sudah pakai sebab sebelum saya review saya harus pakai dulu. So it's okay. Saya akan review terus untuk nih unboxing. Yang ada benda tadi itu adalah itu dia punya kaki yang pendek, stand pendek dengan dia punya getah. Getah itu adalah yang ini dengan yang ada dia punya untuk pengetat seni untuk di stand yang pendek lah. Dan dia bagi kabel nih, kabel untuk sambung di komputer atau laptop, kabel USB nih. Oke, di sini. Dan juga ini mikrofon. Ini mikrofon dia ada berat sedikit sama apa? Ini shock mount ada dan ada volume ini. Oke, ada volume. Dan ini saya rasa berkualitas lah. Dan ini dia ada span lah untuk cover. Dan ada ini juga pop filter lah. Dan ini ada stand untuk kasih letak di meja lah. So inilah item yang ada di dalam kotak ini dengan harga 199 kita dapat semua inilah seperti mana yang ada di sini. Oke. Dan saya sudah live streaming tadi dan suara memang jelas dan noise dia tuh memang cancel abis lah, tidak dengar dia punya noise. Dan saya sangat berpuas hati dengan quality ini sesuai dengan harga 199. Dan ya, saya rasa dia boleh menandingi harga mikrofon yang berharga 300-400 lah. Oleh sebab ini murah, karena dia punya jenama mungkin. Yang lain oleh karena jenama populer dan mahal lah harga dia kan. Tapi quality dia mungkin sama yang untuk yang USB condenser mic. Oke. Ini saja untuk review dan juga unboxing bagi kondenser mikrofon USB V-Fine T669. Sekian, kita jumpa lagi di video seterusnya.